Tembak dari sini. Gak usah maju-maju dipanggil zombinya, capek. Bukannya apa, lamain waktu, goblok. Halo guys, welcome back to my channel. Yo, kembali lagi bersama Mr. D. Dan di kali ini gue akan memberitahukan tentang trik Miska University ya, yang ditunggu-tunggu. Jadi gue ini udah pernah ngupload ini di channel ini. Cuma itu awal rilis masih ya, dulu awal rilis. Dan videonya udah gue hapusin, gue ulang lagi dari pertama main ini. Jadi nah, dan di sini gue akan membahas trik Miska serta eksplorasinya. Tapi eksplorasinya ini agak susah ya, agak lama ya, karena gue nggak tahu tempatnya dan kita cari tahu bersama aja ya. Oke, kita langsung aja. Jadi begini triknya Miska. Kita Miska aja. Gue kasih tahu biar kalian tuh para newbie itu nggak ngerecokin, nggak ngebebanin ya. Nah, bawa aja. Gue buat di bintang 1 aja ya, karena sama aja sih mau bintang 1 bintang 2, cuma beda level aja, beda level zombinya aja. Oke, kita buat. Oh iya, dan gue kemarin juga nyoba tembakan, ngeliat-ngeliat ternyata kebeli guys tembakannya, yaitu ini ya, Maxif Cannon. Jadi kalau dibandingkan sama GL sama Howitzer itu masih bagus GL guys. Ini jaraknya nggak jauh dia, tapi gue suka. Ya udah, langsung aja kita mulai, nggak usah banyak bacot lagi. Jadi yang pertama kita datangin adalah Bug Slayer-nya. Kita ajak ngomong, terus kita nyalain ini biar lari kita cepet, kagak lambat guys. Terus kita arahkan naik ke pick up. Kalau gue sih senangnya pakai ini, gue lempar dulu pasti sebelum gue tancing. Baru kita bem. Dan dia pelurunya sedikit ya, nggak kayak Howitzer bisa pakai peluru crude ammo. Dan banyak pelurunya. Ini cuma 15 pakai yang fan ammo box lagi, yang warna apa tuh? Warna biru latar belakangnya. Udah ya, habis ya, masih ada. Sini peluk, sini peluk. Ada lagi ternyata. Nah, terus kalau kalian melawan yang ini, cara menghindarinya ketika dia kejar adalah nunduk aja. Jadi ada dua cara, kalian nunduk sambil jalan sama loncat-loncat begini aja terus ya. Atau kalian mau nembakin dari atas truk juga bisa. Boleh, truk yang tadi itu. Setelah selesai bunuh, jangan lupa diambil kuncinya. Kita lanjutkan. Ini seingat gue masih cara yang dulu ya, masih sama ya. Tapi kalau udah dirubah ya gue kagak tahu. Nah, kita ke kiri dulu untuk mengambil satu penyelamat ini. Jadi di sini caranya itu adalah naik di atas sini. Itu dahulu naik di atas sini. Nanti dia bakal ngebug. Kita biarin aja. Baru kita tembakin. Oh, kena ternyata. Kalau di sini sepertinya udah nggak berlaku bugnya guys. Gue rasa sudah nggak berlaku bugnya. Nah, ambil kuncinya terus buka pintu sebelah kanan, selamatin ya. Terus daripada kalian muter, kalian lewat sini aja. Nih, buka. Setelah itu, kita lurus ke depan. Jangan lupa ambil peluru gratisan yang cuma bisa dipakai di sini. Itu peluru biru, fan box, fan ammo box. Jadi peluru itu ada tiga ya, ada yang crude, ada yang common, ada yang fine. Dan ini fine sesuai dengan senjata kita yang Maxif Cannon. Kita pasang dulu. Nah, di sini biasa yang buat aku jengkel sama newbie, enggak aku sih, mungkin kalian juga sebagian yang udah ini
agak jengkel. Ketika kalian sampai sini, ntar gue nyalain dulu ya, biar terang. Ketika kalian sampai sini, yang sebelah kanan tuh ambil tangga sebelah kiri, tapi jangan terlalu maju di sini. Jadi sini aja, tembak dari sini. Gak usah maju-maju dipanggil zombinya, capek. Bukannya apa, lamain waktu, goblok. Bagi lu yang senang perang gak apa-apa, tapi bagi kita yang cuma farming, mau cepet naik level, itu buang-buang waktu aja manggil zombie, tai. Terus yang di sana, di sana kalau pakai Uzi dari sini nembak itu nggak bakal bisa. Jadi maju sedikit aja di sini, terus tembakin dari sini. Itu udah bisa tembus kok pakai Uzi. Karena Uzi jaraknya nggak jauh ya. Yang di sini tetap dari atas sama. Oke, sudah. Kalau sudah baru kalian maju. Jadi jangan maju dulu. Ngerti nggak lu, newbie? Bikin emosi aja. Ambil yang di bawah juga, jangan lupa. Nah, ambil yang di bawah. Setelah ambil yang di bawah, kita ke sebelah ya. Di sebelah pun sama, ada triknya. Jadi nggak main asal maju aja. Jadi kalau di sebelah, kalian maju di sebelah kanan. Yang sebelah kiri itu naik tangga ke sebelah kanan. Yang sebelah kanan naik tangga di sebelah kiri, gitu. Ini ambil di sini juga. Cuma ini kan karena dua aja, jadi kita ambil di sini saja. Nggak usah jauh-jauh. Di sini mah Yuji nyampe. Satunya di bawah. Aduh, nggak kena lagi. Tuh jeleknya ini kayak gitu tuh, jaraknya nggak bisa dibaca. Selesai baru dimajuin. Kalau mobil darah ada darah juga ya, terpapar di mana-mana di dalam perpustakaan ini. Setelah itu kalian ambil. Nah, terus kalau kalian mainnya berempat, kalian bisa bagi dua tim di sini. Dua langsung ke kanan, habisin zombinya biar nggak lama. Ah, dari mana zombinya tuh? Nah, itu sana. Sorry, bukan ke kanan, ke kiri. Ke kiri buat habisin zombinya. Dua lagi buat nyelamatin sasaran utama kita. Jadi di sebelah sini kalian bisa lihat ya di kiri map. Habisin aja ini. Kayaknya kalau satu-satu itu nggak enak kalau nggak pakai ini. Jangan lupa ambil kunci lagi. Kita masuk. Ingat ya, di sini kita masuk belok kanan. Belok kanan lagi. Belok kanan lagi. Buat naik tangga. Di sini kita masuk pintu ke paling ujung 103. Baru kita loncat aja, nggak usah turun. Kelamaan kalau turun, mutar lagi nanti. Nggak jauh sih mutarnya. Kita habisin. Terus kita ambil kuncinya. Jangan lupa kita selamatin juga. Itu ada dua zombie tuh, kalian bisa bunuh. Tapi memang bukan bisa bunuh sih, memang wajib dibunuh. Nah, di sini berombong. Kalau kalian bagi dua tim, pasti sudah selesai nih jalan terus. Nah, karena ini belum selesai, kita harus ngabisin dulu. Sini kamu semua. Aduh, salah. Apa sih yang kalian cari? Inilah. Nah, gue mau kasih tahu aja ya, kalau cara nggak mau ribet,
kalian bisa pojok di sini, terus ketika dia datang kalian naik di sini, mereka pasti akan muter. Pasti mereka akan muter. Sebaliknya, mereka naik kalian turun. Atau enggak, kalian naik di atas sini, tapi itu yang udah bagi tim ya. Naik di atas sini, pasang ini. Aduh, enggak nyampe nih kayak ini. Terus naik di atas sini. Aduh, enggak nyampe kan? Sepertinya gue salah, guys. Iya, kurang maju. Itu juga ada hubungannya ya, nanti aja kita satu kotak explore. Jadi gue udah ambil kemarin. Tapi kita selesaikan aja dulu ini. Nanti kita coba lagi. Nah, jangan lupa ini masih ada zombie di sini, jadi kita habisin juga. Wow, wow, wow. Wow, hampir aja aku dipeluk. Terbang kamu. Oke, kita maju lagi. Jadi setelah kalian maju di sini, kalian tungguin, ingat ya, ditungguin. Tapi jangan dulu, pasang dulu ini kita. Karena cuma sendiri dia bisa lolos ntar. Zombinya yang datang. Nanti gue kasih tahu caranya. Dia masuk. Oke, yang pertama kalian bisa jaga sini ya. Ini buat yang dari sini hallnya. Terus yang di bawah sama di sini hallnya itu bisa jaga dari sini. Itu ndak ada larangan. Tuh, mereka datang tuh. Jadi kalian bisa ngambil dua arah. Tuh. Anjir, satu aja lagi enak. Tuh. Tapi kalau kalian mainnya B4, B5, biasanya mereka udah jaga masing-masing hall. Satu detik ya sekali ya, hajar aja. Biasanya sih ya. Karena mereka jaganya di deket-deket sana, deket-deket mereka keluar. Jelek ini kalau GR langsung mati ya musuhnya ya. Zombie-nya langsung mati pasti. Ini nggak mati ya. Dua kali. Guys, dan kita keluar warna merah di map ya. Kalian lihat ya, itu bos yang seperti tadi. Masih sama, cara bunuhnya pun sama. Kalian ketika dia kejar, kalian nunduk. Ketika sudah mati, ambil kuncinya dan ditungguin. Jadi jangan langsung main pergi ya. Salah satu tungguin di sini. Nungguin dia ngomong. Setelah dia selesai ngomong dan pergi, baru kalian pergi juga. Kalau enggak bakal muncul-muncul tuh. Si anak kecilnya yang di atas sana yang kita selamatin. Jadi misi terakhir ini disuruh selamatin anak kecil nih ya. Dan di sini juga banyak zombinya nih, lumayan. Aduh, enggak kena lagi. Kalau gue biasa di sini, gue pasti naik. Naik di atas sini atau enggak langsung ngambil anak kecilnya, guys. Di sini memang agak susah. Kalau enggak pintar kita bisa kena serangan zombinya sih. Tapi biasa gue kalau main 24 gue pasti langsung ngambil. Gue langsung ngambil anak-anaknya di sana. Langsung ke sana, ke rumah sana ngambil anak-anaknya. Di sini masih ada zombinya ya. Bisa. Ini suaranya masih ada nih. Nah, gue kasih tahu kalian kalau mau ngambil, jadi kalian langsung masuk, langsung lari aja begini. Biarpun kena enggak apa-apa. Setelah itu kalian langsung mundur aja. Dia ngikutin kok pasti masih. Nah, di sini. Dan bosnya itu akan keluar. Jadi gue habisin dulu ini ya. Biar enggak repot. Lambat betul gerakannya. Nah, bosnya itu kalian bisa lihat tuh sana keluar.
Jadi cara mancingnya kalian bisa langsung habisin atau enggak kalian sembunyi di sini juga bisa. Dia nembak tembok tuh. Nah, kalian mepet di tembok aja sih kalau bisa. Masih kena juga ternyata ya. Oh, bisa masuk dia. Ketika dia loncat, kalian ngindarin. Kalau kemarin ngebaknya sih kayak gitu, dia bakal loncat di dinding sini pasti dan nggak bisa lewat. Kita tinggal tembakin aja sampai mati. Setelah mati, kalian selamatin ini dulu, jangan langsung pergi nungguin helikopter. Nggak turun-turun helikopternya nanti. Nah, jadi jangan lupa juga ammo. Sebenarnya ini udah selesai ya, kita tinggal tunggu helikopternya muncul. Tapi di sini kita akan melanjutkan explore dulu. Nah, helikopternya udah muncul ya? Oh, belum. Oh, sudah di lapangan basket. Nah, oke, kita akan langsung cari explore. Jadi seingat gue di sini itu ada yang di sebelah sini, tuh di atas bus. Weh, tapi mereka udah nggak nyerang kayaknya. Jadi seingat gue cara ngambilnya itu kita naik di sini, pasang ini terus loncat. Jadi kita ambil. Oke, kita dapat. Setelah itu yang kedua itu gue lupa ingat, sabar ya. Auditorium. Jadi untuk yang di sini itu ada di sebelah yang tadi gue bilang. Sebenarnya adanya di sini di atas. Jadi cara pasangnya itu gue masih lupa ingat nih. Kemarin nih gue kayak apa ya pasangnya ya, supaya nyampe ya. Agak kesini kayaknya. Oh, bisa nih naik ya. Kalian lihat sendiri ya. Di atas ini ada satu. Jadi chestnya itu ada satu di atas sini. Gue udah ambil duluan sih sebenarnya. Jadi kita lihat di explore. Salah terus gue dalam pengucapannya explore nih. Di sini miska, di sini gue udah dapat ya. Jadi kita udah dua ngambil, sisanya belum ada ya. Nah, oke, sekarang kita lari ke yang satu itu di awal kita mas datang. Sumpah, beda sama kayak dulu. Nah, kan enggak ada juga kan? Ingat gue di atas sini. Oh, ini nah, pojokan ternyata. Oh, mereka sudah selamat semua ya, orang-orang yang kita selamatin ya. Kalau yang dulu itu kita bisa aja dapatin chestnya sehari langsung dapat semua. Gue udah nyoba di video kemarin nyari explore di mana itu namanya, Val Forest. Jadi di Val Forest sendiri itu triknya kalau kalian explore kalian gak dapat itu adalah pindah line atau tunggu hari berganti, harinya di live after ya, bukan hari kita ya. Nah, ketika harinya berganti dia bakal muncul lagi chestnya, tapi kemarin gue coba nggak bisa sama sekali guys. Jadi sepertinya permainannya udah mulai agak sedikit dirubah ya. Kita nggak bisa. Usah bangun ya. Nah, pojokan nih ada nih. Terus seingat gue itu kita juga bisa main piano di sini ya. Jangan lupa main piano kalau kalian mau main piano nih. Bisa main piano.
Kalau ada misinya disuruh main piano, main aja di situ. Di hari berikutnya. Oke. Jadi kita lanjutin yang kemarin. Jadi di sini kita lihat ya. Di sini itu gue kan kemarin itu dapat 4 tuh ya. Masih. Kemarin tuh gue ngasihnya cuma dapat 4 kita ya di sini-sini aja ya. Ada 4. Jadi sekarang kita cari sisanya karena di sini ada teman gue yang udah selesai ya. Dan di sini yang kedua ini dari tempat awal ini letaknya berbeda. Jadi ya seperti itulah seperti yang gue bilang. Jadi Miska apa exploration itu tempatnya di situ-situ aja. Cuma dia berubah. Jadi kita harus pintar nyarinya. Nah, ini kan nggak ada tuh. Tuh, padahal harusnya kan daerah sini. Tuh, nggak ada lagi tuh. Nah, kita harus cari terus. Nah, dia sembunyi di sini ternyata, guys. Kemarin perasaan diperiksa nggak ada di sini ya. Dapat yang ketiga. Sekarang kita balik. Oke, tempat selanjutnya yaitu tapi coba kita masuk ke sini ya. Aku rasa kayaknya di bawah sini dia. Ternyata di bawah sini dia, guys. Susah-susah nyari, ternyata ada di bawah, gue lupa. Mana tuh kotak ya? Oh, ini dia. Jadi di bawah sini ternyata ya. Bukan di atas. Oke, kita naik lagi. Ini bisa dinyalain. Nah, guys, jadi sekali lagi ya, gue benar kan? Boxnya itu ada di sebelah sini ya, di atas. Nih. Jadi cara ketemunya kalau kalian sudah keliling, dia itu tempatnya kan satu tuh. Ini yang paling susah. Susah gue rasa. Ini yang paling susah di library karena dia kalau nggak di kiri di kanan di tengah juga bisa. Yang penting masih satu library, cuma tempatnya bisa berubah. Nah, dia kan tuh satu tempat aja. Kalau misalnya kalian keliling kalian nggak dapat, kalian ngulangin lagi nanti Miska. Ini gue tadi keluar game terus masuk lagi, ngulangin makanya selesai juga. Nih, exploration. Yeay. Selesai akhirnya. Kalau sudah selesai ya udah kita tinggal pulang aja. Nah, jadi mungkin itu aja dulu dari sekian dari gue ya. Yang gue kasih tahu. Jadi udah ada triknya, udah ada eksplorasinya sekaligus ya. Nah, semoga kalian betah dengan video gue. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia untuk hari ini. See you in next video.